Halo gorgeous, welcome back to my channel. Kali ini, as always, aku suka collab. Sekarang lagi seneng collab. Dan kali ini my best friend yang yeah! sering ngomong. Biasanya aku cuma sebut-sebut dan dia merasa terpanggil. Sekarang dia beneran terpanggil ke rumah untuk collab bareng. Jadi kali ini kita akan bikin makeup untuk wisuda graduation yang kemarin kita pakai pas graduation Trisakti 2018. Gila, yang gila, baru di JCC. Akhirnya setelah 1,5 tahun kita lulus, akhirnya kita wisuda juga. Akhirnya legal ya. Akhirnya legal sah sebagai orang yang udah lulus fresh graduate. So, kalau kalian penasaran gimana kita bikin makeup look kayak gini, keep on watching. Jadi sebelum mulai makeup, kemarin tuh waktu wisuda aku memulainya dengan maskeran supaya tidak panik. Supaya kulitnya lebih bagus gitu. Ini maskernya banyak ya sis, koleksi. Ini adalah masker banyak kan dari Medihill sih. Ini aku favorit banget. Belinya lagi diskon. Kalau enggak diskon aku enggak beli, soalnya mahal. Kemarin pakai yang apa ya? Yang kolagen. Aku pakai yang kolagen, mungkin bisa juga pakai yang light max sih. Pokoknya yang kayak bikin kulit tuh lebih supple, lebih bagus. Dan kalau misalnya udah habis di masker itu, biasanya makeupnya tuh lebih nempel. Jadi that's why aku biasanya masker dulu. Terus sudah masker, kita pakai ointment Pure Pawpaw. Tadi Hana pakai Lukas Pawpaw. Jadi dia Pawpaw berpawpaw. Kita pakai di lips aja. Kita pakai lagi belum kelar. Supaya tidak kering. Ini dipakai di awal supaya pas udah selesai makeupnya dan udah tinggal pakai lipstick, ini tuh bibirnya kayak udah moisturize gitu. Jadi nanti ini bakal tinggal dihapus atau bisa langsung ditumpuk. Get out. Terus ya sebelum mulai biasanya aku pakai spray sih. Pakai Vian. Hana pakai apa? Aku pakai moisturizer. Selain karena itu, mukanya suka kering-kering gitu loh. Harus disiram. Iya. Sebenarnya sih, oh iya, sebenarnya tuh bisa juga pakai moisturizer dulu. Cuman karena aku lebih kulitnya normal tuh oily, jadi di T-zone oily, tapi di bagian lainnya tuh normal. That's why aku kayak cuma pakai ini. Kayak terus sebenarnya tuh bisa juga pakai spray yang primer. Cuman aku lebih suka pakai Evian aja karena seger aja. Kalau lagi aus bisa langsung diminum. Seperti Sanko. Terus ini tuh kalau misalnya pengen coba primer spray, ada primer spray BYS. So far sih yang aku tahu punya primer spray BYS, tapi nggak tahu mau semprot. Gede ya? Hana semprot pakai mamanya. Ini pernah pakai pas makeupin pas wisuda tahun lalu. Oh iya benar. And this. Dibikin makanan. Setelah diolah dengan spray biar dia kering dulu. Kemudian mulai ke proses makeupnya, aku bakal pakai primer dulu dari Emina yang Poranger. Ini buat kayak minimize si pori-pori yang terutama di T-zone supaya nggak terlalu over minyaknya dan nggak terlalu ketara banget kalau pori-pori gue tuh gede. Mari kita pakai primer. Oh, anaknya benefit ya? Iya, yang penting nggak FWB. Kata teman gue kalau ini for professional ya. Ini cobain aja sih. Makanya Gue punya kaca lagi, pegang aja. Ya udah. Kata temen gue kalau FWB namanya juga with benefit. Ya jadi benefitnya apa dong? Ada tunjangan, uang makan, gue dapat asuransi, dapat uang lembur, kayak wow banget. Biasanya tuh dipakai di bagian tengah aja sih, center of the face, karena biasanya yang lebih banyak memproduksi minyak dan pori-porinya lebih besar tuh di daerah situ. Tapi Jenny pori-porinya kecil, gengs. Tapi nggak boleh body shaming. Nggak boleh. Kalau Ivan nonton, jangan body shaming. Abis pakai Power Ranger supaya kita seperti Power Ranger, aku mau pakai concealer. Ini All Round Concealer Palette dari Catrice. Ada 5 warna di sini. Tapi biasanya aku pakai lebih ke buat under eye aja, karena emang under eye-nya nggak santai banget, kayak ngajak ribut banget. Kalau gue pakai foundation dulu. Foundation. Langsung aja kali ya ke muka. Abis susu. Kayak aku tuh pakai langsung tangan karena kalau si Catrice ini modelnya tuh dia harus diangetin dulu. Kalau nggak dia tuh kayak
padat gitu kan. Jadi dia harus kayak digosok-gosok sampai hangat, terus baru kayak jadi krimnya tuh bisa kita pakai. That's why kalau misalnya pakai brush agak kurang keluar dan kayak kurang efektif aja sih. Makanya aku pakai. Tapi kalau misalnya pakai brush, biasanya aku pakai concealer brushnya Sigma sih. Ini perfect banget buat pakai concealer. Sisa pakai Hello Happy ya? Iya, yeah, Hello Happy. Pakai berapa mili di muka? Enggak tahu nih berapa mili. Berapa persen dari botol sekian mili yang sekian Anda miliki? Aduh. Agak pedih ya. Ya lumayan lah buat coba-coba lah ya. Lumayan. Kalau misalnya mau beli barang yang agak pricey di kantong anak baru lulus kuliah. Anak baru lulus kuliah ya, padahal ya, lulusnya udah lama. Iya. Beli aja dulu yang mini size, travel size. Minta gratisan di kantor. Minta gratisan, atau minta sampel gitu kan. Atau kalau misalnya mau coba, sebelum ngedate, make up aja di counter. Oh iya bener, datang kayak misalnya ke counter kayak ke Sephora yang paling lengkap kan. Terus cari deh tuh. Cari deh. Target dan sasaran Anda. Mau yang mana? Mulai dari yang murah sampai yang paling mahal. Dari yang mampu beli full size sampai yang cuma mampu minta sampel. Iya. Dipakai ya sehari-hari ya bangkrut juga sih. Terus gak? Pedih. Lebih mahal dari gaji masalahnya. Tapi ya, untungnya kerjaan kita gak menentu tiap hari pakai foundation sih, Jerry. Betul. Jadi hemat uang dan hemat muka. Sayang mukanya tiap hari pakai foundation. Betul. Kalau tiap hari pakai foundation tuh kayak kulit mukanya bakal jadi lebih apa ya? Ya namanya juga pori-pori ditutup sama make up pasti kan kayak ada yang clogging pores, ada juga yang sensitif, gampang jerawatan dan sebagainya gitu sih. Betul, betul, betul. BTW, kemarin tuh pas graduation, kita tuh makeup sendiri karena... karena apa, Cin? Gimana ya? Ada satu dan lain hal, pokoknya. Ntar. Ini mau pakai concealer. Concealernya Maybelline Instant Age Rewind. Ih, sama! Terus, shade-nya apa sih ini? Oh, di bawah. 120 light. Sama! Sama! Ini bagus sih, lumayan. Dia creamy-creamy gimana gitu. Kayak sup. Cream sup. Iya, kemarin tuh wisuda kan kayak, aduh mahal banget. Mending. Terus udah gitu liat makeup artist yang ditawarkan. Gak se-bang gitu. Gak se-bang gitu. Kan sayang aja lah. Kayak kemarin kita berapa ya? 400-500 ya, iya, per orang buat sekali makeup pas wisuda. Padahal kita kayak udah keluar uang yang cukup lumayan untuk biaya wisuda itu sendiri. Dan bahkan sih, sidang pun kita bayar. Jadi kan berasa sih lumayan menyakiti hati ya, Bu Ibu. Bisa dipakai buat beli tiket liburan loh. Tuh. Betul. Bisa dipakai buat tiket liburan. That's why abis wisuda kita liburan. Namanya juga hidup, di enjoy aja. Tuh, nikmatin aja, jangan dibawa pusing. Anjir, padahal waktu skripsi pusing juga. Tapi teman-teman yang skripsi, semangat. Semangat, semangat. Kalian akan menyelesaikannya pada waktunya. Pada waktunya, atau seperti teman gue setelah waktunya sudah semester 13 dan ongoing. Sumpah, semester serius, 13. Serius, ada teman gue, dia lagi semester 13 dan masih ongoing. Dan dia kayak udah limit gitu kan. Oh, semester iya. 13 kan udah terakhir tuh. Kalau lo gak lulus di semester 14, ya lo DO. Ya mau gak mau pasti DO pasti. Ya mau gak mau dia sekarang lagi berusaha menyelesaikan tugasnya. Betulnya nih gue pakai foundationnya Catrice. Gak tahu sih sebenarnya bacanya Catrice, Catrice. Terserah. Catrice. Catrice. Ini yang 24 hours made to stay makeup. Ini mattifying makeup gitu sih. Jadi aku suka, emang gue tuh suka banget pakai si foundation yang ini karena dia tuh awet di kulit yang kombinasi kayak gue. Terus jangan lupa juga lehernya dipakein ya. Sisa-sisa semua supaya tidak belang. Yes. Nanti kayak muka lo putih, leher lo hitam. Sedih, Bu. Sekarang mau contour pakai V Face Duo Stick Maybelline.
Video. Betul lo nonton ini gak sih yang siapa tuh namanya? Yang ada di YouTube tiba-tiba muncul di timeline YouTube. Yang gitu. Yang cewek umur 23 iya, tahun cewek yang makeup pakai balon, yang makeup pakai balon, terus gila udah gitu dia pakai krim-krim segala macam gitu. Sebenarnya dia mind blowing sih, kreatif banget gak sih? Iya. Terus kayak out of nowhere gitu, kita nggak pernah tahu keberadaannya di mana. Itu kayak gitu kan. Definisi lo mulai aja dulu, nggak perlu nungguin apa-apa. Iya. Kayak wow, bombastis. Dan dia langsung nge-hits gitu sih, parah. Iya, karena belum tentu kepikiran juga nggak sih orang make up pakai balon. Iya, gila. Balon. Orang di mana-mana beli beauty sponge gitu kan ya. Ini beli balon. Mungkin kalau pakai balon tuh finishnya agak-agak mirip sama silly sponge gitu ya. Soalnya kan kayak sama-sama dari mirip-mirip plastik. Rubber, iya. Plastik. Ya karet, deng. Terus kemarin kalau pas wisuda juga kayak buru-buru sendiri gitu. Betul. Pasti kayak banyak yang harus disiapin iya, banget. Banyak yang harus diinginkan tuh. Terus kan kalau misalnya, jadi ada sih beberapa kayak yang MUA, dia bisa datengin, tapi terus bisa kasih harga murah juga gitu agennya. Iya, tapi kayak ya resultnya ya gitu. Terus udah gitu, kita bingung juga kan, kalau misalnya wisuda kan datang juga sama orang tua kan. Yes! Kemarin tuh malah gue masangin bulu mata emak gue dulu sih. Ada yang temen kita sekelas dandanin nyanyinya dulu full. Terus dia datangnya jadi mepet. Siapa? Eli. Oh serius? Oh Eli tuh mepet karena dandanin nyokapnya? Iya. Ngakak. Emang anak berbakti ya Eli. Tapi gitu Eli ya udah gak single lagi gitu. Jadi gak bisa dikeceng. Udah not available. Hana bisa kok. tapi udah gak available juga. Abis itu sama mau pakai concealer juga dari Maybelline yang Age Rewind. Sebenarnya tuh aku ada suka dua concealer. Yang satu dari Catrice yang liquid camouflage sama Age Rewind yang Maybelline. Cuman karena mataku tuh bawahnya kayak bergaris dan ya gitulah ya. Namanya juga udah umur 20-an. Jadi kayak aku lebih suka pakai si Maybelline Age Rewind ini sih. Cuman kalau buat kayak nge-highlight dan coverage memang lebih bagus sih Catrice. Baik, boleh dicoba. Baik. Kayak tapi emang berasa banget gak sih kita dulu pas baru lulus SMA tuh kayak biasa banget gitu. Santai-santai aja mau pakai apapun, kayak pakai foundation yes. Pun gak pakai moisturizer bisa gitu. Iya. Bisa nempel. Kalau sekarang kayak udah anjir, udah kena debu, polusi, udah. Dan kayak kita udah banyak terkontaminasi gitu loh mukanya. Terus jalan ke kantor aja kan udah kayak jauh banget. Terus aku pengen pakai cream blush. Kenapa pakai semuanya banyak kan cream? Tadi aku pakai concealer, terus pakai cream contour masih dari palet yang sama Catrice. Terus sekarang pengen pakai cream blush karena biar lebih awet. Jadi tuh biasanya emang MUA itu suka pada pakai yang cream base itu supaya lebih awet dan lebih nempel. Tetap nanti bakal dipakai lagi yang powdernya, tapi ini kayak buat base-nya aja sih di dalam. Nah, ini ada dua favorite cream blush aku. Yang satu tuh warna orange gitu, yang satu warna pink. Ini dua-dua dari A-Concept, Korean brand gitu. Tapi ini wanginya endless banget. Dan di blend-nya gampang banget. Coba cium wanginya apa? Gue suka banget sih. Nih ya. Lucu ya, kayak buah-buahan gitu. Enak kan? Kayak seger gitu. Nah, cuman sayangnya kalau si orange ini harus... kebanyakan sebenarnya dipakai bagusnya tuh di kulit yang benar-benar putih cerah gitu loh. Iya, Korean nuna koek. Nuna-nuna. Iya, Korean type gitu sih. Kalau misalnya kulitnya kayak seaku bakal lebih ketara sih yang warna pink. Dan ini tuh warnanya kayak lebih natural aja gitu. Ini harus dikocok dulu supaya mereka kayak nyatu gitu ya. Ini tuh kayak jatuhnya natural, jadi bagus aja gitu. Oh ya, ini di set pakai powder. Tapi ditempel-tempelin aja pakai beauty sponge biar lebih menempel. Karena lama kan. Biasanya gemar alis dulu. Tar.
Duh, pegel. Pegel, biasa, udah tua. Ini pensil alis favorit. Apa tuh? Innisfree. Innisfree. Bukan Etude yang salah beli itu ya? Enggak, ini Innisfree Auto Eyebrow Pencil. Terus warnanya kayak paling cocok gitu loh. Dia nomor 4, gak tahu sih, pokoknya bahasa Korea gitu. Kayak warna coffee-coffee gitu ya? Tapi dia gak coffee, dia... Dia kayak dark brown gitu sih, yeah, warnanya. Terus menyenangkan. Jadi lebih cocok sama warna alis ini. Enakan jomblo kan, pakai pensil alis aja udah seneng. Ini aku mau baking dulu pakai bedak. Ini lucu banget packagingnya, digosok keluar jin. Ini bedak amarantin. Loose powder, beauty sponge. Apa? Anjing lu kenapa? Kayak itu suara TV dah, bukan suara anjing gue. Dikirain. Udah kenyang anjing gue. Tidur gitu maksudnya? Iya kali ya. Enggak, sekarang dia istirahat. Ntar malam main. Kan kalau malam dia dilepas. Kalau siang kan soalnya kayak suka ada orang keluar masuk, nggak bisa dilepas kan, takut keluar. Sama banyak banget yang suka nanyain kayak kenapa sih makeupnya suka kayak nge-crack gitu, atau kayak jatuhnya nggak bagus aja, nggak pas, nggak kayak nggak ngeblend gitu ya makeupnya. Nah sebenarnya itu tuh bukan belum tentu salah makeupnya dan belum tentu salah kulitnya. Jadi yang pertama pastinya ya harus ngikutin step-step makeup yang benar sebelum pakai skincare dan sebagainya. Tapi bisa juga karena rasio perbandingan si base sama bedaknya yang kamu pakai. Jadi kayak misalnya pakai foundationnya tebel banget, terus bedaknya kayak sheer aja gitu, kayak cuman sekali cocok terus dilewatin gitu ke semua muka. Yang nggak bisa kayak gitu. Jadi kayak kalau lo pakai foundation banyak, ya lo harusnya pakai bedak yang juga dalam rasio yang tepat. Sekarang mau pakai alis. Biar alisnya cukup on fleek, tapi sebenarnya ini udah kebentuk sih karena abis threading juga. Baik. Iya, paling gampang kan gitu ya, kalau mau ada acara kayak threading aja, alisnya tinggal diisi. Aku bakal pakai brow sculpt 3-in-1-nya si Body Shop. Ini my favorite juga karena dia udah 3 dalam 1. Cuman karena ada si pitak, thanks to pitak, aku harus pakai si biasanya sih yang gel atau pomade supaya ini kayak ketutup gitu. Pakai apa lagi ya? Oh, oke. Okay. Mau pakai eyeshadow. Coba lihat Jen, powder. Terus dia kayak yang ini tuh pensil lagi tuh kayak buat lo bikin frame. Terus yang ini kayak ya powdernya, terus ujungnya si brow cara. Ini gak akan tumpah nih dibalik gini. Harusnya enggak sih biasanya. Oh, cakep ya. Ada kejadian ngakak dengan 3-in-1 ini. Kenapa? Jadi tuh kabak gue di kantor punya produk yang sama persis dengan produk gue ini. Terus, kan ini ada yang brow cara kan? Dia pikirin itu maskara, tau gak? Okay. Jadi dia kayak, dia pakai. Terus besokannya tuh di kantor dia nanya gini ke gue, apa sih, dia ngeluarin produknya terus kayak nanya, "Dek, nih aku punya ini." Terus kenapa, Bu? Iya, tapi kayak dipakainya tuh nggak enak banget. Pasti basah-basah gimana, iya, gitu. Iya, terus ya, kata kan dia, kayak mata aku tuh jadi berat banget gitu. Terus kata gue, "Hah, kok di mata ya? Gimana, Bu, gimana?" "Iya, ini kan maskara, aku pakai terus mata aku jadi kayak berat lengket-lengket gitu." Terus kayak, "Yuh, Bu, ini bukan maskara, Bu, ini buat alis." Tapi terus masa kayak seenggak mau itu nanya ke mbak-mbaknya gitu ya. Terus lagi judulnya udah jelas 3-in-1. 3-in-1. Gak ngerti gue. 3-in-1 contouring brow pen. Brow, udah jelas gitu brow pen kan. Kocak ya, banget sih. Jadi eyelashes gitu. Mungkin kan. Tapi anaknya tuh kayak seumuran gitu. Seumuran kita gitu. Jadi kayaknya anaknya tuh suka beliin juga. Jadi kadang-kadang kayak anaknya yang belanja terus kayak nih mama pakai gitu. Jadi dia enggak tahu ya udah lah, enggak bisa disalahin. Enggak bisa disalahin lah. Sekarang mau pakai eyeshadow. Ini sebenarnya blush on sih. Cuman blush on. Warna yang oranye-nya tuh bikin kayak
warna matanya jadi lebih warm gimana gitu, jadi pop. Emang kalau kepotong ya udah, dia kalau panas mati sendiri. Kalau Sony gitu. Nah, kalau si Lumix dia bisa panas sampai kebakar. Hah? Enggak usah kayak ya panas tapi ya udah sampai iya, dia bakal tetap nyala gitu. That's why gue suka pakai si Lumix. Terus sekarang aku pengen pakai eyeshadow, pakai Sleek Makeup eyeshadow palette. Ini kayak kok lucu sih. Ada matte dan shimmer dengan warna yang sangat wearable. Kayak aku suka sih. Kayak lagu kakak kelas gak sih? Iya. Yeah. Saya suka semua tentang kamu. Iya tahu. Iya bener. Siapa ya? 31 ya? Bukan. Kayak 32 deh. 32 deh. Pokoknya kayak angkatan di atas kita. Terus pakai brushnya as always my favorite Sigma blending brush. Cuman emang semua brushnya tuh sehalus itu dan seenak itu nih. Ini kayak ini ada brush yang masih bersih banget. Oh iya, dia halus banget sih. Ini brush, ini flat. Bukan, ini dual fiber brush. Kayak buat ngeblend foundation gitu. Kalo ini yang kabuki brush ini juga halus banget cuy. Ih, cakep banget. Enak banget kan, parah. Enak banget, fluffy. Ini flat kabuki brush. Nikmat. Ini buat ngeblend enak banget. Iya. Favorit. Terus tambahin yang Wardah. Anaknya cinta lokal. Cie, local brand. Wardah. Wardah apa ya, Mina? Wardah. Yang warnanya sama itu. Iya, warna sama itu. Ini juga belinya. Habis ya, dia sister brand sih. Jadi iya. Mereka kayak akal-akalan gitu sekalian. Jadi benar-benar udah tempatnya sama. Kan gak nyadar kan kalau misal beli barang di room. Sebenarnya kalau misal makeup mata pas wisuda biasa-biasa aja enggak sih, enggak yang. Iya, enggak usah yang terlalu heboh. Hmm. Karena makeupnya juga bukan maksudnya bukan acara malam-malam yang kayak gala dinner atau apa, something-something itu. Dan gak pengen kelihatan kayak lebay aja juga sih. Yeah. Karena kayak kemarin, gue expect-nya tuh pas wisuda, orang-orang bakal heboh makeup cetar pakai MUA. Ternyata pas gue nyampe di sana, bahkan kayak sama. Ada yang gak make up gitu. Iya, literally mukanya polos gitu, cuman kayak pakai bedak, pakai bahkan alis pun gak gambar gitu gak sih? Iya, benar. Ya kan, pakai bedak, pakai blush on, pakai lipstick, udah gitu. Lipsticknya juga nude. Iya, sesantai itu. Jadi sebenarnya emang gak usah terlalu gimana sih. Terus buat yang glitternya, aku pakai tangan aja supaya lebih nempel. Udah bom banget gak sih? Ini slick doang loh. Mata gue tuh asimetris gitu loh, jadi agak susah ya sih. Derita mata besar sebelah. Biasanya diakalin pakai scotch. Iya, scotch emotion. Itu vitamin ya. Tapi emang biasanya kalau pakai scotch kayak bisa lebih ya, nyamain, nyamain ukuran. Cuman ya emang PR juga kalau pakai scotch di mata kayak kita gini kan. Kecil-kecil enggak jelas gitu. Gimana ya? Kecil-kecil nggak jelas gitu. Kayaknya sih kalau buat mata gue bakal sesimpel ini aja. Ini mau pakai eyelinernya Masterpiece dari Max Factor. Warnanya charcoal. Warna hitam gitu sih sebenarnya. Sebenarnya dia nggak seenak itu buat dipakai karena dia tuh agak tebal. Jadi itu kayak gepeng. Oh iya? Kayak gepeng kocok gitu. Ya? Not really sure maksudnya gimana. Tapi kalau buat bikin yang lurus-lurus doang sih no big deal, tapi kalau misalnya mau bikin wing liner it's a big no buat pakai ini sih. Cuman ya namanya juga wisuda, gue sangat-sangat menghindari perintilan yang nyusahin. Kayak misalnya lo mau wisuda terus malah bikin wing liner, mencong sebelah, hancur hidup lo. Kayak lo harus ulang makeup mata dari awal dan segala macamnya sih. Jadi kayak keep it as simple as you can aja. Dan yang pasti harus nyaman di konsentrasi ya sis. Iya nih, jangan sampai eyeliner gue mencong. Padahal nggak. Terus udah pakai eyeliner, sekarang mau pakai eyelash. Ini pakai bling charm, yang isinya dua. Jadi kayak satu aku pakai satu my mom. Ini juga beli waktu diskon. Jadi ini waktu buy one get one di Female Daily Flash Sale. Menurut gue sih kayak good deals banget ya, kayak bulu mata buy one get one. Soal bling charm ini menurut gue lumayan pricey. Jadi kayak kalau nggak diskon nggak gue beli. Ya gitu emang anaknya, kalau nggak diskon nggak beli. Apa-apa itu namanya cerdas. Cerdas. Kita harus think smart. Kayak lo sebagai
kayak fresh graduate paling gaji lo berapa kalau lo abisin buat belanja-belanja terus? Iya, betul-betul. Kayak kapan? Kapan lo bisa jalan-jalan? Iya. Menikmati masa muda. Tuh. Dan jadi daripada dipakai buat belanja, mending kayak belanjanya yang pinter-pinter aja, belanjanya nunggu diskon. Terus ya duitnya bisa dialokasi buat daripada beli yang gak jelas-gak jelas tapi gak bermutu gitu kan. Mending tunggu saat yang tepat. Gila. Yeah, mantul. Mantul. Sebenarnya mata gue sipit banget sih, jadi gue harus membuat di bensin. Matanya segaris banget. Sebenarnya kurang suka sih pakai eyeliner karena malas ngapusnya. Iya banget cuy. Lo buat wisuda, bulu mata is the key deh. Iya benar. Kayak kalau misalnya lo udah pakai bulu mata, kelihatan tuh kayak makeup lo udah niat aja gitu, kelihatan gak sih bedanya? Kayak ini yang gak pakai di kiri dan sebelah kanan pakai kayak lebih bagus aja. Tuh kan tadi dibilangin. Apa? Ini. Eyeliner problems. Yes. Okay. Sekarang eye makeupnya udah selesai, Hana juga selesai. Udah selesai. Aku mau hapus bakingan. Ini pakai brush yang segede bisa buat nimpuk orang. Large powder brushnya Sigma. Karena aku nggak baking, karena bukan kue. Jadi langsung pakai brush, blush on. Pakai aja banyak kan orang pakai seharian. Tuh. Sama mau ke blush on juga. Aku pakai Body Shop punya yang single blush ini 03. Kalau enggak salah sih namanya flush gitu. Oh ya benar flush. Warnanya pinky-pinky gitu sih sama kayak si sama kayak si liquid blush yang tadi aku pakai. Biar matching ya sih. Yes, that's right. BTW dia mirip Emina ya, bunder-bunder. Oh iya. Harganya nggak mirip harganya, sih. Harganya jauh. Pedih. Ini travel brushnya Body Shop, kecil banget. Dia tuh satu set. Sedih ini, kecil. Aku suka. Kenapa ke pipi cabi ini? Jadi kalau misalnya pakai brush, pakai blush on tuh buing-buing gitu kan. Enak. Kayak baso. Kayak duing-duing. Tuh jangan liatin dia yang fall off-nya nggak ada gitu loh. Gila, parah sih. Kayak parah beres. Sih. Bersih. Jadi nggak rugi kalau beli ya, nggak bikin sakit hati walaupun pas pertama beli damn lumayan mahal sih lumayan itu mahal. Lumayan pricey buat sebuah blush. Iya, biasa kita pakai Emina Ciklit. Iya. Nih Emina Ciklit juara favorit cuma nggak nyampe 40 ribu. Harganya murah, matte, banyak di mana-mana. Iya, nggak ada glitternya dia, terus warnanya pigmented gitu rata. Kan ada kalau misalnya apa sih yang Maybelline yang bundar-bundar juga ya. Nah itu tuh nggak rata kan, susah di blendnya, jadi kayak no. Apalagi kalau aku kan kalau pengennya pakai makeup tuh kayak cepet aja gitu, gak pengen lama-lama. Terus setelah pakai blush, aku mau warm up my face pakai face palette-nya dari The Body Shop. Ini ada 4 gitu. Sebenarnya ini buat contour, bronzer, blush on sama highlight. Tapi aku mau pakai yang 2 ini, di mix aja pakai angled brush-nya Again and Again Sigma. Karena kan kalau wisuda bakal difoto, jadi ya pengen nge-define aja sih biar bentuk mukanya kayak lebih bagus. Biar makin cucme. Cucme. Biar fear face. Instagramable lah, biar kalau diajak story atau selfie sama temen, mukanya kayak kagak bagus aja. Gembel-gembel gitu ya. Tuh. Apa tuh? Oh, itu NYX ya? Maybelline ya? Enak wangi. Sumpah wangi. Wanginya kayak kue, parah sih. Kayak kue-kue gitu. Wanginya endes banget. Dia sebenarnya warnanya annoying gitu sih. Ya nggak sih? Kayak bang. Tapi pas di muka pas di muka bagus. Masih nggak yang kayak langsung bikin berkilauan. Kemarin waktu wisuda lu pakai ini juga? Iya. Bagus sih.
berkilauan ke iklan sampo. Iya. Sari sih lo. Jadi jangan lupa buka Instagram Instagram YouTube-nya Sansilk. Ada apa? Lihat muka lu. Oh. Nah, walaupun gua berpori-pori besar tapi karena banyak di foto kan harus kelihatan hidungnya. Jadi tetap dipakein highlighter. Ini pakai palette Catrice yang The Precious Copper. Sebenarnya ini kayak enggak terlalu palette yang kayak buat biasa aja, enggak yang terlalu jeder bagus tapi enggak yang kayak jelek banget juga. Dia lebih ke in the middle gitu. Cuman ini shimmer semua, jadi aku suka pakai warna yang light-nya buat di bikin belek mata atau inner corner. Gue udah. Belum. Belum pakai lipstick. Ini roll of reaction. Wow. Setelah semuanya dipakai, biasanya tuh aku suka ngeset lagi pakai powder. Ini pakai Makeup Forever HD High Definition Powder. Jadi dia tuh translucent dan bagus banget buat kalau udah selesai makeup ngeset lagi pakai ini. Aku suka banget. Jadi karena dia translucent, dia tuh nggak usah dikhawatirin kayak bakal mengubah susunan atau warna makeup di muka. Tapi dia cuma bakalan ngeset dan ngeblend apa yang masih harsh aja sih. Udah deh. Aku pakai highlighternya Amarantin. Soalnya dia tuh bagus warnanya, kayak di muka cocok, dan kayak nggak terlalu yang jeder alay gitu, yang kayak tiba-tiba ada matahari di muka anak lo. Anak natural. Iya, anak natural. Terus pakai brush gemes. Ding ding ding. Lucu banget. Unicorn. Kalau pakai roll of reaction itu lama nggak sih? Kayak dia sekali usap ya, sekali swipe tuh kurang nyata warnanya. Nah, kan dia pucet banget nggak sih? Jadi biar lebih boom, pakai ini dalamannya bagian di dalam bibirnya. Ini juga dari Jenny nih. Ini ini hadiah lulus sidang. Terus ini ada yang matte, ada yang glossy-nya biar tahan lama. Aku udah selesai sama face makeup-nya, tinggal pakai si lipstick. Sebenarnya aku bakal pakai lip cream sih. Ini dari L'Oreal yang Infallible Pro Matte Gloss. Ini adalah one of my favorite so far karena dia sebenarnya kayak matte tapi texture-nya kayak gloss, enggak terlalu matte yang mattifying yang sampai mencengkeram bibir dan bikin kering. That's why aku suka sama ini, dan pigmentasinya juga bagus. Aku bakal bikin ombre lips juga sama kayak Hana. Yang dalamnya aku pakai shade 316 Statement Nude. Ini warna nude gitu. Dan yang tengahnya aku akan pakai shade 306 Shanghai Scarlet. Jadi kayak seger gitu kan. Pakai merah biar menempel kembali semua bedak-bedak pertaburan ini. Waktu itu pas Jenny makeupin gue, kan kita tuh makeup pagi-pagi ya. Terus udah gitu kita ada foto ID card. Itu sampai sore tetap tahan gitu loh. Amazing. Terus kalau Hana tadi pakai spraynya si Bioderma, aku kan pakai si Pure Body Shop yang makeup setting spray. Aku kalau pakai ini bisa kayak makeupnya tahan seharian. Yeah. Tapi kalau misalnya kulit kamu kering kayak Hana gini, ada bagian-bagian keringnya, I would recommend yang lebih bagus buat kulit kering ini adalah Keep Cool and Shine Mist. Jadi brand Keep Cool ini emang sebenarnya specialized buat kulit yang emang cenderung kering. Jadi dia bikin looknya kayak bakal lebih dewy, lebih moisturized. Kalau ini dia tuh 3-in-1 fixants, bisa buat makeup fixer, brightening essence, dan moisturizing mist. Bisa dipakai before makeup, after makeup, or simply anytime kalau misalnya lagi butuh gitu sih. Dan wanginya enak nih, lo cobain deh. Harum gak? Harum. Cobain deh. Cobain spray. Enak kayak parfum. Jadi yeah. Kemakan kan. kayak parfum gitu. Ya yeah, enak banget kan. Enak, harum kayak mawar-mawar, flowery-flowery gimana gitu. Jadi kayak nyegerin aja sih kalau misalnya in daily, meskipun kulit aku cenderung kombinasi, tapi kalau misalnya lagi kayak abis panas-panasan, kering, kayak berasa kering atau kurang seger, aku sebenarnya suka pakai ini juga sih, karena selain bikin efek seger di kulit, ya bikin relaxing juga karena wanginya itu tadi. Tapi mending ini gak sih? Maksudnya mukanya keluar minyak secara natural daripada tiba-tiba makeupnya crack.
Iya benar. Ya kan, jadi kalau misalnya minyak kan tinggal di blot gitu, pakai ya, pakai blotting paper atau misalnya pakai bedak yang blotting gitu kan. Iya. Yes, yes, yes. Oke, jadi finish look kita tuh kayak gini. Kayak sebenarnya natural, nggak terlalu yang nyemplok banget ke tara makeup manglingin, enggak sih. Kita lebih ke geng natural. Geng natural. Ntar kalau misalnya mukanya beda pas di foto tuh kayak gengges gitu. Kayak kebanyakan diedit ya, takutnya ya. Pengen kayak gini aja yang natural, kelihatannya kayak cantik, emang beneran cantik. Fresh gitu ya. Jadi pas dateng enggak kumal. Kumal. Fresh terus kayak pas mau digituin toganya kayak dosennya seneng gitu. kayak foto kayak ada kaprodi kita pas kayak angkatan kita lewat gitu terus kayak cantik banget gitu. Kayak wah terkesima. Ya jadi kayak biar orang-orang seneng lah lihat penampilan kita. So hopefully keseruan tutorial dan chat kita tadi memberi inspirasi buat kamu yang lagi pengen wisuda atau yang udah wisuda tapi butuh inspirasi makeup. Ini bisa dipakai buat kemana aja sih sebenarnya, yang gak harus ke wisuda doang. So yeah, itu dia, thank you for watching and komen di bawah kalau misalnya kalian ada ide bagusnya besok bikin video apa lagi sih. Jangan lupa like dan subscribe. I'll see you guys on my next videos. Ciao!